Saya alhamdulillah ngerasain banget. Mungkin di usia ini apa yang dirasa baru kan di yang sekarang? Tidak ada sih. Cuman memang kalau kesehatan memang sudah pasti stamina sudah menurun. Nah, seperti sekitar 30 tahun lalu atau 25 tahun lalu. Kalau dulu mungkin motoran masih berani pulang pergi dan tiap hari ke Bandung pulang pergi. Kalau sekarang kayaknya harusnya. Kalau dulu masih seneng, masih berani untuk kuat nemenin anak main bola, main sepeda. Kalau sekarang kayaknya cukup sebulan sekali. Berarti lebih membatasi diri atau lebih tahu diri aja, Mas. Lebih gitu ya. Mungkin kalau badan sih masih kuat, pikiran sih masih kuat. Cuman kalau badan menjaga daripada mendingan lah. Terus dari istri sendiri mungkin ngasih dapat kado spesial apa dari istri kan? Ya, kalau kado sih ya ada, alhamdulillah sudah ada. Cuman memang kemarin itu diberikan kejutan, mungkin bisa dicek di Instagram saya. Kejutannya seumur umur saya kan nggak pernah dikasih kejutan sampai keluar air mata gitu, memang sampai keluar air mata surprise gitu yang bisa menghadirkan sahabat-sahabat, mungkin lebih ke saudara-saudara saya yang dari luar kota yang mereka lagi pada sibuk, mereka bisa mau untuk hadir dan juga menemani makan malam dan buka bersama apa selama berarti tidak sedahsyat sampai kemarin bisa keluar air mata sih. Saya sempat emas juga dempul begitu tahu ada bang dua kok saudara gua anak motor dari Bandung. Semua baru bisa kumpul hadir. Nggak semua, nggak semua. Maksudnya ya orang-orang. Iya. Jadi sebenarnya yang diundang banyak, cuman memang yang bisa hadir itu dia tidak semua yang bisa hadir ya. Tapi seberapa penting sosok mereka sampai akhirnya Kang Ferry itu meneteskan air mata gitu? Nah itu dia, Makanya kadang-kadang ada saudara yang bisa menjadi benar-benar saudara, ada juga teman tapi bisa ternyata bisa jadi saudara. Mereka ini rata-rata yang bisa datangannya adalah yang sama sekali tidak ada hubungan darah tapi rasanya bisa menjadi saudara. Itu dia, makanya lu kan sibuk, lu kan dari luar kota, lu kan dari motoran, lu kan lagi sakit, ternyata mereka yang bisa menyempatkan diri itu yang bisa sangat saya hargai. Kang Ferry usia 50 tahun belum ngerasain bubur kedua gak sih? Kan biasanya rata-rata laki di usia 50 bubur kedua. Saya sih 50 tahun kayaknya umur kedua dan umur keempat atau umur kelima kali ya. Selalu saya jatuh cinta lah. Alhamdulillah lah ya, maksudnya kalau untuk umur-umur sih ya kan. Cuman mungkin kalau namanya suka sama perempuan, ya alhamdulillah masih suka sama perempuan. Tapi biasanya mengatasi ketika lagi ada rasa. Kalau apa ya, rasa suka, rasa menyenangi lawan jenis itu kalau buat saya sih berkah ya. Tidak dibatasi, apalagi tidak diatasi seperti apa, udah berkah, ikutin aja. Yang penting kan tidak melewati batas lah, tidak masih di luar, masih di batas-batas agama. Anak-anak sendiri mungkin seperti apa? Anak-anak yang pasti yang gede kan, yang gede udah ngerti lah, gitu, udah 17 tahun, dia memberikan apa ya, bisa dibilang seperti nasihat atau mengingatkan, ayah, usia ayah sudah segini, lebih menjaga kesehatan, lebih menjaga kebugaran, cara berpikir. Mungkin kedua anak saya tahu banget saya seperti apa kan. Kang Ferry terakhir 50 tahun, di usia 50 tahun sekarang mungkin ke depan mau melakukan apa gitu untuk mewujudkan mimpi yang belum diwujudkan? Banyak sekali mimpi, cuman keinginan sih semua sudah dapat sih. Alhamdulillah sudah punya semuanya. Kalau secara materi, materi sudah ada, cuman memang standar lah, pengen jadi pribadi yang lebih baik dan berguna untuk semua orang. Mana yang